peraturan, jadi tidak tertulis dan tidak berbasis, tetapi berada dalam diri sendiri dan ataupun kelompok karyawan. Nah, itu ada macam-macamnya ya, bisa pengendalian dari diri karyawan sendiri, kemudian pengendalian sosial, jadi ini melibatkan dengan karyawan yang lain, dengan nilai-nilai norma-norma etika kerja di dalam kelompok yang bekerja di dalam perusahaan. Lalu yang pengendalian yang ketiga adalah pengendalian budaya. Sebetulnya ini hampir sama dengan sosial ya, cuman kalau budaya itu lebih luas. Oke, selesai. Ada yang mau ditanyakan enggak? Sejauh ini persiapannya gimana untuk besok minggu? Untuk besok minggu? Siapa sih dosennya untuk keuangan? Bu siapa? Oh, Julian. Iya, memang memang agak susah ya untuk pemasaran, apa keuangan ya. Gini ya, ini saran sih. Jadi kalau kita belajar menghadapi ujian itu, coba kita belajar untuk sensitif. Maksudnya kita perlu tahu yang mana yang penting gitu loh. Jadi jangan Anda pelajari semuanya. At least Anda mengerti lah. Anda ngerti. Ya kan? Terus ya tadi, Anda perlu sensitif. Karena nggak semua itu kan penting. Jadi Anda harus tahu mana yang penting gitu kan. Dari itu yang penting yang mana. Kalau pemasaran strategi gampang kok. Saya juga tahu. Soalnya apa? Dulu saya kan juga dikasih tugas itu sama dosen saya gitu, dan saya lihat memang bagus, makanya saya pakai terus. Nah, terus juga saya juga dapat feedback dari mahasiswa yang sebelumnya bilang, Pak, bagus kok pakai ini gitu kan. Makanya dari awal saya bilang ini bukan buat saya, ini buat Anda sendiri. Oh ya, saya mau sampaikan satu hal lagi. Kemarin yang belum mengumpulkan peta konsep siapa? Ada kan tuh yang belum ngumpulin? Oke, saya kasih tahu ya. Harusnya sudah tahu orang itu semua diposting di grup gitu kan. Ya kan? Itu kan semua diposting di grup. Saya kasih tahu ya. Kemarin semua saya nggak ada kasih nilai di bawah 8 loh. Ya, semua di atas 8. Nah, saya kasih tahu ya, semua nggak ada yang di bawah 8, semua di atas 8. Bahkan ada yang 100 loh. Ada yang 100, saya kasih 100. Nah, komponen penilaian saya adalah dari peta konsep itu. Yang saya kasih tugas itu. Nah, kemarin kalau ada yang nggak ngumpulin, Anda bersyukur saya kasih nilai 8 ya. Nah, harapan saya ada, at least Anda punya apa ya, ya tanggung jawab lah itu kan. Anda
buatlah itu. Telat gak apa-apa, tapi kan itu demi diri Anda sendiri kan. Ya kan? Ya, bermanfaat kan, benar kan? Nah, jadi yang belum ngumpulin, Anda buatlah. Ini Mbak Yeni sudah bilang kan, bermanfaat. Ini bukan buat saya, ini buat Anda gitu kan. Itu. Terus saya juga mau sampaikan, mungkin nilai dari saya ataupun dari tutor-tutor lain, saya pikir mereka nggak akan pelit nilai lah gitu kan, untuk Anda. Cuman Anda punya tanggung jawab. Soalnya kan ada aturan dari pusat bahwa nilai Anda, nilai dari tutor itu akan membantu Anda kalau Anda bisa mengerjakan paling nggak 30% dari UAS. Ya, jadi usahakan Anda bisa dapat 30% nilai dari UAS. Kalau Anda bisa dapat 30%, maka nilai yang dari tutor itu bisa istilahnya mengatrol ya. Ya, mengatrol nilai Anda nanti di akhir. Tapi kalau Anda sampai nilainya di bawah 30%, ya sudah, gimana itu kan. Tutor nggak bisa, nilai dari tutor nggak akan bisa bantu Anda untuk ngatrol gitu kan. Nah, paling tidak tanggung jawab Anda adalah 30%. 30% supaya apa Anda lolos gitu kan. Seperti itu. Gimana, Mbak? Oh ya pakai dong, nggak mungkin nggak dipakai dong. Pasti dipakai. Yang dari pusat kan? Iya dipakai pasti. Ya dari tutor Taiwan dapat, dari tutor sana juga dapat. Pasti akan dikombinasi. Makanya jangan sampai nggak dikerjakan salah satu, harus dikerjakan semuanya. Supaya nanti Anda waktu perhitungan akhir itu bisa. Eh coba disampaikan ke itu ke Babel. Kok apa cepat-cepat keluarnya gitu kan. Jadi keluar langsung deadline-nya besoknya gitu ya. Sudah telat gitu. Oh, jadi susah ya. Mungkin bisa disampaikan supaya ada kebijakan gitu kan. Mungkin mereka kan lupa atau khilaf atau gimana. Disampaikan mungkin kan mereka harusnya tahu ya orang mahasiswanya kan juga pekerja kan. Nggak semuanya bisa apa stay tune di ngecek-ngecek kan nggak selamanya bisa. Mungkin bisa disampaikan nanti Mbak Nani ke pusat, Pak mau dimohon gitu kan. Kalau bisa kasih tugas, deadline-nya jangan terlalu mepet. Oh, ada perwakilannya ya. Oh, ya ya. Oh ya, kemarin itu ada ya Pak Gorki itu ya. Oh ya, nanti disampaikan aja kalau misal datang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Aduh, repot ya kalau seperti itu ya. Saya ngerti kok. Makanya kalau saya pribadi ya, saya nggak terlalu apa ya. Misalnya kalau misal memang Anda nggak bisa online gitu ya, ngikutin kelas karena ada kerja atau apa itu ya, saya maklumi gitu ya, saya pahami. Ya paling tidak Anda punya tanggung jawab untuk mengikuti secara offline di YouTube gitu loh. Itu makanya saya nggak strict
Dulu ada dosen yang strict loh, ya. Setiap kelas harus absen dulu satu-satu. Kalau saya enggak lah, saya memahami kok keadaan Anda kan mungkin harus kerja gitu kan. Anda punya niat untuk belajar itu aja sudah harusnya dapat apresiasi gitu kan. Oke, ada lagi nggak yang mau disampaikan? Yang mau ditanyakan? Oh ya, itu kalau seperti itu coba disampaikan ke itu ke Bapel supaya nanti laupannya dikasih itu surat. Ya, biasanya itu ya surat dari KDII itu powerful ya. Ya, surat dari KDII itu powerful, jadi nggak perlu takut lah. Ya, saya juga sadar kok itu kan, soalnya kan Anda juga kerja ikut orang gitu kan, kadang nggak bisa semaunya sendiri kan, harus ikutin gitu. Ada mahasiswa gitu, kadang saya kasihan juga kan kalau ikut online gini kan malam gitu kan. Nah, biasanya tuh lopanya itu perhitungan gitu loh, kalau nyalain lampu tuh nggak boleh. Nah, ada yang kayak gitu juga saya tahu, jadi kasihan. Kalau nah, ini ada yang nggak boleh sama sekali, harus gelap gitu ya, jadi nggak boleh ada lampu, irit katanya biar irit gitu kan. Per hari ya, per hari 2 jam itu ya. Oh. Jadi kadang gini, ada juga mahasiswa saya itu yang di Hong Kong itu kalau belajar itu di bawah selimut ya. Terus bilang, "Pak, saya nggak bisa bersuara ya, Pak." Gitu. Tapi dia ngikutin, tapi cuma denger aja, nggak bisa dikasihan. Terus ada juga, "Pak, saya tuh istirahatnya tuh baru jam, jadi jam 12 itu baru istirahat, nanti jam 4 kerja lagi." Ya, jadi dia sama sekali nggak bisa ikut tuton. Saya nggak tahu, saya juga bingung. Gitu kan. Pak, saya tuh gini, 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 gitu kan. So, jam 12 baru bisa istirahat, nanti jam 4 saya harus mulai kerja lagi. Tapi itu kan di UT Hong Kong itu. Tapi kalau hari Minggu dia free. Kalau saya kan hari Minggu bebas kan, hari libur. Jadi cuman hari Minggu aja yang dia bisa keluyuran. Hari lain nggak bisa. Dia punya cuma jam 12 sampai jam 4 gitu. Ya tapi tetap semangat gitu kan. Tetap semangat aja ya. Gimana, Mbak? Nyuci piring gimana tadi? Oh, berarti majikannya perhatian ya. Oh, ada juga di Hong Kong juga, Mbak. Ada juga yang tahu kan, sekolah dibiayai. Dibiayai. Oh, dibiayai juga ya. Tapi nakal gini, sudah dibiayai kan. Gini, mintanya lebih gitu kan. Misalnya harusnya 2.000 Hong Kong gitu ya, 2.000 HKD misalnya. Mintanya dinaikin.
Jadi bilangnya 3.500 itu. Jadi 1.500-nya masuk kantong. Ada yang nakal gitu. Ada juga mahasiswa dari UT Taiwan juga yang malah mau dikuliahin S2 loh. Ada yang mau, makanya dia lagi belajar bahasa Inggris sama saya kan. Dia soalnya mau lanjut S2 di sini. Cuman sempat tanya-tanya, Pak, gimana, Pak, gini-gini. Ya yang pasti kalau mau lanjut S2 di sini kan apa bahasa Inggris kan. Soalnya kan perkuliahannya pakai bahasa Inggris, nanti harus ikut TOEFL gitu kan. Jadi dia bilang soalnya laupanku mau itu nyuruh aku S2. Enak lagi, jadi sudah S2 dibiayai, masih boleh kerja gitu ya. Iya, sudah gitu masih boleh kerja di tempat dia, dibayar lagi. Tapi ikutnya visa pelajar gitu ya, ikut visa pelajar. Boleh kerja sama dia, dibiayai kuliahnya, ya kan? Dia kerja, dibayar lagi. Waduh, luar biasa ya. Anak UT. Mau lulus ini, Mbak Yeni. Bisa lah. Bisa. Jadi nanti buat Mbak-mbak di sini yang mau lanjut S2 di Taiwan ya, ada kesempatan untuk ke sana ya. Jadi nanti Anda selesai S1 ya kan? Anda selesai S1, ada daftar, cari beasiswa aja banyak di Taiwan ya. Nah, saya pikir peluang Anda akan lebih gede gitu ya untuk diterima. Soalnya ya mungkin background Anda sudah lama kali ya di Taiwan, sudah pernah kerja gitu kan. Jadi mungkin universitas di Taiwan akan lebih memilih Anda untuk dapat beasiswa. Bisa jadi seperti itu. Tapi yang pasti Anda harus, ya kalau mau dapat beasiswa itu paling tidak IPK Anda harus tinggi ya. 3,5 ke atas kalau bisa ya. Biasanya lewat internet kalau seperti itu. Ya, lewat internet online biasanya seperti itu. Terus habis itu IP harus Anda perhatian ya, maintain supaya nggak jelek. Lalu setelah itu bahasa Inggris, sudah dua itu ya. Sama yang ketiga adalah hoki. Ya, hoki itu penting loh ya. Anda pintar, IP-nya tinggi, bahasa Inggrisnya bagus, belum tentu Anda dapat beasiswa juga, kan? Jadi hoki itu faktor yang penting juga. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri kelas malam hari ini. Semoga nanti ujian Anda berhasil ya, bisa ngerjakan semua nilainya baik-baik. Saya datang nanti ya. Nanti soal saya mau lihat nilai apa soalnya kan, saya perlu lihat soal kayak apa itu. Terus habis itu ya perjalanan Anda cukup masih lama ya, masih semester 3 kan, masih 5 semester lagi, tapi nggak apa-apa, 5 semester itu cepat kok ya. Iya, paling nggak terasa lah segitu ya. Harapan saya jangan mandek tengah jalan ya, jangan putus tengah jalan, tapi selesaikan sampai Anda nanti sarjana ekonomi ya, sarjana ekonomi. Terus apa lagi ya? Ya, syukur-syukur nanti Anda bisa membangun tempat kelahiran Anda gitu kan, membangun Indonesia lebih baik gitu kan. Oke ya. Oh, buku ya. Buku
biasa kalau teman-teman itu dikirim pulang itu Mbak. Soalnya ada yang bilang gini, aduh ini kenang-kenangan gitu kan. Ada yang iya dikirim pulang tuh kadang pernah dulu teman roommate saya gitu kan. Itu satu box besar itu sampai dikirim lewat mana itu? Mana? EEC. Iya, dikirim pakai box yang gede itu isinya buku semua. Kayaknya ada juga bukan dibuang sih tapi dikasih ke adik kelasnya dan itu masih dipakai itu biasanya seperti itu tapi ya mungkin ada juga yang itu sih yang oh boleh nanti saya bisa itu bantu nanti kalau ada teman-teman yang mau menyumbangkan buku ya. Bisa nanti. Pokoknya keep kontak aja Mbak ya. Untuk teman-teman yang lain tetap keep kontak. Jadi seandainya Anda punya apa itu ya, Anda mau diskusikan ke saya dengan senang hati ya. Ada pertanyaan atau apa, boleh. Saya masih keep kontak dengan mahasiswa-mahasiswa saya yang dulu-dulu. Malah kadang diajak keluar makan lah, apalah, apalah. Kemarin saya gara-gara diajak makan itu saya sampai berapa hari itu sakit itu kolesterolnya naik ya dia habis diajak makan itu enggak itu kan saya diajak makan yang itu loh sepuasnya itu loh Mbak tahu kan yang apa all you can eat itu kan ya segini Pak ini mahal loh Pak jadi harus jangan apa makannya banyak Pak. Ya, saya terpancing juga akhirnya sama makan gitu ya. Terus akhirnya habis itu saya nggak bisa jalan. Terus besoknya saya sakit sampai baru bisa bangun. Iya serius loh. Saya baru baru bisa bangun dari ranjang itu malamnya loh. Jadi sampai dari malam itu sampai ya hampir hampir malam lagi itu baru bisa bangun lah. Itu. Jadi jangan lupa nanti kalau ketemu ya. Say hi itu kan. Terus apa lagi ya? Oh ya, mungkin saya minta maaf ya kalau misal selama satu semester ini ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan ketika saya ngajar atau ada hal lain, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Iya. Iya, gitu aja sih yang mau saya sampaikan. Oh ya, tadi itu accident. Jadi saya kan tadi jam 9 kan keluar cari makan. Nggak tahu saya makan tuh kok biasanya nggak pernah muntah-muntah ya. Jadi tadi habis makan itu langsung muntah. Jadi yang saya makan tuh keluar semua tadi. Enggak, memang saya sedang sakit. Jadi 3 hari lalu saya habis dari dokter sih. Ya mungkin karena kasus itu kan. Ya karena masih terkait dengan penyakit itu makanya tadi habis makan tuh malah muntah-muntah. Jadi yang saya beli tadi semua keluar semua. Iya tadi, aduh payah. Tapi sekarang sudah baik kan. Dimuntahkan malah jadi lega malah. Iya. Gimana, Mbak? Siapa? Oh, saya tahu itu. Gimana ceritanya, Mbak? Aduh. Ya ampun Tuhan. Nggak tahu saya itu. Itu Mas Afendi itu kan angkatannya Mas Yohanes kan? Ah, saya tahu kok untuk orangnya yang mana. Kasihan ya Mbak. Terus gimana?
di mana ya Mbak ya? Taichung. Di Taichung ya Mbak. Saya ingat saya di Taichung ya Mas Afendi ya. Oh di Taipei ya. Adalah ada asuransi itu kan kita ada Jinpao itu kan. Tuh kasihan ya. Itu gimana ya kronologinya itu kok sampai. Makanya saya kadang sampaikan ke teman-teman terutama yang kerja di pabrik itu kan. Saya bilang, Mbak hati-hati Mas, hati-hati kalau kerja jangan ngalamun. Kadang itu kayak gitu tuh efek ngalamun loh. Kadang yang kerja yang beresiko tuh ya kerja di pabrik itu ya. Tuh kasihan ya. Saya tahu orangnya itu Mas Effendi. Ya kalau yang kerja di rumah tangga itu ya paling kerja harus 24 jam gitu kan. Tapi kalau yang di pabrik itu bahaya gitu, resikonya tinggi soalnya kan kompor. Kalau di rumah tangga kompor gas kali ya. Nah tapi kan maksudnya kompor kan yang sekarang kan nggak yang berbahaya banget kan. Maksudnya sudah canggih kan, nggak berbahaya. Yang berbahaya itu yang di perusahaan. Yang pabrik itu kan. Masih ada. Ya terus apa ya? Ya berdoa terus lah ya. Kita tetap berdoa. Tetap berdoa supaya nggak terjadi hal yang seperti itu. Ya wes gitu aja. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk apa ya kebersamaan kita ya selama satu semester. Semoga sukses ya Anda sukses nanti. Iya nanti kita akan hari Minggu saya datang nanti kita ketemu lagi. Oh semester depan kayaknya enggak deh. Soalnya saya cuma ngajar ini pemasaran strategik. Nggak tahu nanti kalau sebetulnya kemarin itu saya diminta untuk jadi pembimbing karir, tutor karir kan. Cuman saya kemarin bilang tuh saya sepertinya kalau karir belum sanggup saya bilang gitu kan. Pengalamannya belum banyak ya gitu. Terus tapi kenyataannya tetap sampai sekarang juga mahasiswa saya yang itu tetap kontak saya. Masih konsultasi juga sama saya gitu kan. Pak ini gini-gini gimana? Ya saya bantu lah yang saya bisa itu. Ya nanti kalau misalnya semester depan saya bersedia jadi tutor karir ya nanti mungkin kita ketemu lagi. Tapi masih lama, Anda masih semester 3, karirnya semester 7. Kalau dari sekarang apa nggak terlalu kecepetan orang masih semester 7 kok. Ya boleh-boleh aja sih kalau Anda mau.